Halo guys, kembali lagi di channel Tinta Populer. Channel membahas tentang sekumpulan berita-berita populer. Ya, apa aja, yang penting populer ya guys ya. Berhubung kemarin kita sudah masuk ke dalam fase kendaraan selama 2 video dan trending juga Bitcoin selama 3, kita sekarang masuk ke sesi Ikatan Cinta Kembali. Ya, siapa yang penasaran bagaimana kabarnya antara Giorgino Abraham dan Yasmin Napier? Asalnya Giorgino ini dan Yasmin Napier bagaikan pasangan yang sudah ditakdirkan karena mereka dipertemukan dari sinetron dan berkelanjutan di dunia maya. Kerapnya kedua sejoli ini mesta tidak hanya di dunia sinetron, tetapi di dunia maya pun tetap mempertahankan kemesraannya pada publik. Kita bisa lihat dari Instagram, mereka pun tidak sungkan untuk menampilkan kemesraannya pada publik. Namun, sayangnya nih guys, dari kemesraan tersebut tentunya ada banyak pula netizen yang tak suka dengan keromantisan tersebut dengan berbagai alasan. Lalu, apa dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak videonya ya. Seperti yang kita tahu, Giorgino Abraham memang kerap menampilkan kemesraannya dengan Yasmin Napier. Namun, bukan hanya dengan Yasmin, tapi dengan wanita lainnya pun begitu saat dulu kala. Dan yang terjadi kini berbeda, karena Giorgino merasakan perasaan yang berbeda saat menemukan lawan akting seperti Yasmin Napier, yang membuatnya jatuh hati. Dari situ tak sedikit pun warganet yang mengharapkan Giorgino Abraham dan Yasmin Napier benar-benar menjadi pasangan kekasih. Kendati begitu, belum ada pernyataan pasti dari keduanya jika memang sudah berpacaran. Giorgino Abraham maupun Yasmin Napier tergolong rajin memamerkan momen kebersamaan berdua. Terlebih, keduanya hingga kini masih dipasangkan lewat salah satu sinetron bergenre cinta. Pada unggahan terbaru, lagi-lagi nih, Giorgino Abraham memamerkan kebersamaannya dengan Yasmin Napier. Bahkan, nampak pada foto tersebut, wanita cantik berasperan kanada Indonesia itu tanpa sungkan memeluk manja Giorgino Abraham. Biasa bagi selebriti jika menuai pro dan kontra. Begitu pula yang dirasakan oleh Giorgino Abraham dan Yasmin Napier. Sayangnya, kali ini wanita kelahiran 2003 itu dicap tak tahu malu lantaran berani memeluk era Giorgino. Jadi perempuan kok gini amat ya, gak tahu malu, kata warganet. Namun nih guys, dibalik itu ada juga tim pembela dari Giorgino Abraham dan Yasmin Napier yang disingkat sebagai tim Gias. Nampak tak terima, idolanya pun dihujat. Terbukti di dalam komentar langsung dipenuhi dengan pembelaan, bilang aja iri oi, itu kan, dikutip dari Instagram. Ya begitulah keadaan dari Ikatan Cinta sekarang. Nantinya Tinta Populer akan memberikan sinopsis perihal Ikatan Cinta guys ya. Oke, cukup sekian dari saya, sampai jumpa di akhir video lainnya. See you next time, bye bye.